Halo, selamat malam dengan Bayu Brian ngomongin mainan guys ya. Ini saya akan menginfokan untuk drama showcase ya, four season ya. Yang tadi kemarin di episode sebelumnya kita sudah bahas yang third season, sekarang yang four season ya. Yang dimana yang untuk yang four season ini satu setnya itu ada Trunks dan juga ada Bezita yang terkena pengaruh dari Babidi ya, penyihir Babidi yang dimana dia tidak mengenal anaknya. Jadi kamu lihat bisa lihat ini si Trunks ya dengan muka polosnya mengatakan, "Kenapa ayahku berbeda?" gitu katanya ya. Dan untuk seriesnya, untuk kotaknya seperti ini guys ya. Untuk kotaknya seperti ini. Jadi untuk yang Trunks yang dimana nanti isinya akan mendapatkan stand base seperti ini. Yang tentunya stand base-nya ini bisa digabung dengan si ayahnya nih, si Vegeta ya. Karena sendiri-sendiri ya. Nah, jadi Trunks dapat ininya, dapat stand base-nya. Kalau yang di kotaknya si Vegeta seperti ini modelnya. Nah, seperti ini four season ya. Yang dimana nanti kalau digabung seperti ini. Nah, cakep nggak? Iya, cakep ya. Jadi nanti dapat ini juga. Kalau misalnya nggak, kamu nggak punya ini ya, cuma ini doang ya udah, ini doang. Jadi nanti berdiri pakai ininya. Ada ininya apa namanya? Ada penyangganya gitu. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa di share, komen, subscribe sebelum kita untuk detail figurnya ya. Dan tentunya di channel Bayu Brian diklik aja ya, subscribe dan juga loncengnya karena untuk pengembangan channel dari Bayu Brian ya. Oke, kita cek untuk yang Trunks-nya ya. Kamu bisa lihat ekspresi wajahnya yang bingung melihat ayahnya kenapa sih kok berubah gitu ya menjadi jahat ya dengan memakai baju hijau ya. Dan kau bisa lihat sculpt-nya, wajahnya itu keren banget. Persis seperti yang ada di komik ya. Dan seperti ini bajunya ya. Dan juga sepatunya khas ya, sepatu khas bangsa saya itu seperti ini. Dia kaget melihat ayahnya, kenapa ayahku berbeda gitu ya. Dengan rambutnya khas ya. Ini Trunks yang di masa kecil ya, bukan yang masa depan ya. Ini Trunks yang masa kecil. Oke. Dan ini adalah sosok Vegeta tadi yang sudah terkena sihir dari Babidi. Kalau bisa lihat tulisan di jidatnya ada M ya. Itu kayak Majin Buu gitu ya. Pengaruh dari Majin Buu. Babidi. Dengan bajunya sobek-sobek seperti ini guys. Ya, dengan ini sculpt-nya keren banget ya. Keren banget muka cemasnya, kalau bisa lihat mukanya. Dan ini ayahnya juga keren banget ya. Sumpah keren banget ini. Ini sobek gitu ya. Yang seperti biasa, sepatu bangsa saya ya, seperti ini modelnya. Dan coba kita jadiin satu ya. Satu, dua, hup. Ya, nah seperti ini guys. Ya, jadi inilah kalau misalnya digabung ya. Ini sudah saya copot ya dari ayahnya ya, taruh sini. Dan kamu lihat ini absolutely keren banget ya. Si Vegeta tidak mengenal siapakah dia ya. Dan si Trunks juga kaget, kenapa ayahku jahat begini ya. Karena jelas-jelas di jidatnya ada disegel oleh Babidi. Jahat banget sih Babidi ini ya. Jadi modelnya seperti ini untuk stand base-nya. Keren banget. Yang dimana kamu di episode kemarin lihat si dua ini ya. Nah ini yang four season. Drama showcase. Oke, itu aja review dari Bayu Brian. Tentunya bisa memberikan inspirasi untuk koleksi Dragon Ball itu. Kalau suka Dragon Ball sih, saran saya sih harus sabar ya. Karena untuk seri-seri ini memang sudah cukup langka. Jadi kalau kamu mau beli satu set, ya bisa juga di sini ya, di Bayu Brian ya tentunya ya. Jangan lupa di komen, share, subscribe. Dan kalau kamu pengen tahu belanjanya di mana, nanti kamu bisa cek di deskripsi saya. Oke, itu aja untuk episode malam ini ya. Semoga bisa memberikan kalian inspirasi karena hobi itu tidak bisa dilarang guys, tapi tetap sesuai dengan budget ya. Ini guys, iyo cucok meong ya, keren banget ya. Oke, itu aja, terima kasih dan sukses selalu bagi kita semua dan bye guys, sukses. Ditunggu episode selanjutnya di drama showcase selanjutnya. Ciao.